بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf ketika jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Ya, kemudian masuk Islam, diganti Nabi namanya menjadi Abdurrahman, sehingga namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Tayyib, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini dalam beberapa hal. Yang pertama, manaqibuhu radhiyallahu anhu. Keutamaan-keutamaan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, awalan, ya, yang baru gabung silakan ya bawa pensilnya, bawa catatannya, ya dicatat, ya ngaji itu dicatat supaya kita bisa mengikat ilmu itu. Karena kalau enggak dicatat hilang nanti, ya. Thayyib. Wa man min manaqibihi, termasuk keutamaan Abdurrahman bin Auf yang pertama, huwa ahadul asyra al mashhud lahum bil jannah. Ya, Abdurrahman bin Auf termasuk satu di antara 10 orang yang dijamin diberi kabar masuk surga. Jadi ada 10 orang sahabat Nabi yang disebutkan dalam satu hadis, yang mana ke-10-nya ini, 10-10-nya ini semuanya masuk surga. Siapa mereka itu? Ada yang hafal? Nah, silakan disebutkan siapa sahabat Nabi 10 orang yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Jadi ada 10 sahabat Nabi yang Abdurrahman bin Auf masuk surga. Adakah kebahagiaan melebihi kebahagiaan tatkala diri kita dikabarkan oleh Nabi yang menerima wahyu dari langit bahwa diri kita ini masuk surga? Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan dan kenikmatan tatkala diri kita ini disebut oleh Rasul bahwa diri kita masuk surga? Wah, ini luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Kalau orang sudah dikatakan Nabi fulan fil jannah, waduh, itu berapapun nikmat dunia tidak bisa membayar kenikmatan itu, ya. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang disetempel oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf masuk surga. Tetapi meskipun demikian, Abdurrahman bin Auf gak pede. Dia selalu istighfar, selalu takut dosa. Ya, nanti kita ceritakan itu. Itu keutamaan beliau yang pertama. Beliau adalah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dikabarkan dalam satu hadis masuk surga. Kemudian nomor 2. Wa min manaqibihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'alahu an yaskiyahu min salsabilil jannah. Termasuk keutamaan Abdurrahman bin Auf adalah Rasulullah pernah mendoakannya agar Allah memberikan untuknya minuman dari mata air surga. Jadi Abdurrahman bin Auf itu didoakan Nabi, ya, supaya nanti mendapatkan mata air surga. Dan kita tahu doaul anbiya mustajabah, doanya para nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tahu enggak kenapa Abdurrahman bin Auf didoakan Nabi mendapatkan mata air surga? Ada kisahnya. Taib, saya ceritakan di sini. Taqulu Ummu Salamah, Ummu Salamah ibunda kita, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah pernah mengatakan,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi yahnu alaikum ba'di lahu as-sadiqul bar. Sesungguhnya orang yang paling penyayang terhadap kalian wahai istri-istriku, sesungguhnya orang yang paling kasihan, paling penyayang, paling perhatian kepada kalian wahai istri-istriku sesudah matiku nanti, lahu as-sadiqul bar. Dia adalah orang yang jujur, orang yang baik. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, Allahumma sqi Abdurrahman bin Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, berikan mata air yang segar yang mengalir kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air surga. Sehingga bisa dimaksudkan dalam hadis itu bahwa bahwa orang yang benar-benar memperhatikan istrinya Nabi setelah Rasul wafat, ya Abdurrahman bin Auf ini. Dan itu terbukti omongannya Nabi ini. Dan kita tahu bahwa Rasul itu kan berbicara dengan wahyu. Jadi Rasulullah waktu beliau masih hidup dan istri-istrinya itu dikumpulkan Nabi, Nabi berkata, ya innal ladzi yahnu alaikum ba'di alaikunna ba'di lahu as-sadiqul bar. Wahai istri-istriku, sesungguhnya nanti orang yang perhatian, yang penyayang, yang memperhatikan keperluan kalian setelah kematianku nanti adalah orang yang jujur, orang yang baik. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, ya Allah, berikan air dari mata air surga kepada Abdurrahman bin Auf. Titik, sampai di sini. Hadisnya sampai di sini. Zaman telah berlalu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa yang terjadi? Terbukti ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal ini sebagaimana disampaikan Aisyah radhiyallahu anha. Qala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku ketika beliau masih hidup, inna amrakunna lamimma yahummuni ba'di. Sesungguhnya perkara kalian wahai istri-istriku termasuk yang membuat aku perhatian setelah kematianku nanti. Jadi sesungguhnya perkara kalian setelah kematianku nanti termasuk yang aku perhatikan, ya, agar kalian nanti tidak terlantar setelah kematianku. Kemudian Rasulullah bersabda, walan yasbiru alaikunna illa sabirun. Tidak ada orang yang sabar terhadap kalian wahai istri-istriku kecuali mereka benar-benar orang yang sabar. Summa qalat Aisyah li Ummi Salamah ibni Abdurrahman bin Auf. Kemudian Aisyah kalau bertemu dengan putranya Abdurrahman bin Auf, ya, saya ulangi, Aisyah radhiyallahu anha kalau bertemu dengan putranya Abdurrahman bin Auf, maka Aisyah berkata, anaknya Abdurrahman bin Auf namanya Abu Salamah. Anaknya Abdurrahman bin Auf namanya Abu Salamah. Lah Aisyah kalau ketemu sama Abu Salamah, putranya Abdurrahman bin Auf, maka Aisyah berkata seperti ini. Fasaqallaha abaka. Saya ulangi, fasaqallahu abaka min salsabilil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mata air surga kepada ayahmu. Ya. Saya ulangi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ketemu sama putranya Abdurrahman bin Auf, maka Aisyah berkata, "Wahai Abu Salamah, wahai Abu Salamah, fasaqallahu abaka, semoga Allah memberikan ayahmu mata air yang segar di surga, min salsabilil jannah." Turidu Abdurrahman bin Auf, yang dimaksud oleh baginda atau Sayyidah Aisyah adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Faqad kana wasala azwajan nabi bimalin bi'at bi'arba'in alfan. Karena sesungguhnya dahulu, perhatikan, karena sesungguhnya dahulu ayamu Abdurrahman bin Auf pernah memberikan istri-istri Nabi sebuah harta, harta yang kalau harta itu dijual, dihargakan, harganya ada 40 alfan, ada 40 ribu dinar. Ya, jadi dulu itu Abdurrahman bin Auf pernah memberikan memberikan nafkah kepada istri-istrinya Nabi sebanyak 40 ribu dinar. Nah sekarang 40 dinar itu berapa sih? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Dan dulu itu Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah wafat, otomatis istri-istrinya Nabi kan masih ada 9 orang. Saya ulangi ya, istrinya Nabi totalnya 11. Wafat mendahului Nabi 2 orang.
Khadijah binti Khuwailid wafat duluan, dan Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah. Karena ada dua istrinya Nabi namanya Zainab, Zainab binti Jahash sama Zainab binti Khuzaimah. Yang wafat duluan itu Zainab binti Khuzaimah. Sehingga dari 11 istrinya Nabi, yang wafat duluan sebelum Nabi dua orang. Khadijah binti Khuwailid, ibunda kita Sayyidah Khadijah. Yang kedua ibunda Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, dua orang. Sehingga Rasulullah wafat, istrinya Nabi masih ada berapa orang? 9 orang. Lah, 9 orang ini diberi nafkah sama Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf tidak mau membiarkan istri-istrinya Nabi terlantar. Dan cara menghormati Rasulullah, ketika Rasulullah sudah wafat, di antara cara menghormatinya adalah dengan memelihara ahli baitnya, memelihara keluarganya. Sama kalau kita punya guru, saya, antum, sampean, panjenengan, kalau punya guru, terus guru Anda sudah wafat, maka kita harus berbuat baik kepada anak keturunannya sebagai bakti kita kepada guru. Karena bapak itu ada dua, bapak rahim, yaitu bapak kita, yang mana dari airnya itu ibu kita melahirkan kita. Tapi ingat ada dua, yaitu bapak ilmu, bapak yang mengantarkan kita untuk mengetahui kebaikan di dunia dan di akhirat, ini juga bapak kita. Jadi guru kita itu bapak kita. Makanya kalau kita punya guru yang membimbing kita, kita punya guru yang mendidik kita mengerti huruf hijaiyah, kita punya guru yang mengajari kita surat Al-Fatihah yang kita pakai sholat siang malam ini, itu guru mendapatkan banyak bakti dari kita. Harusnya seperti itu. Makanya kalau kita punya guru yang dulu mengajari kita Qul Huwallahu Ahad, kita punya guru yang dulu mengajari kita ya bagaimana tata cara sholat, tata cara wudhu, dia ini orang yang berhak untuk kita berbakti kepadanya. Maka kalau kita punya guru yang seperti itu, terus guru ini wafat, maka kita harus berbuat baik kepada anak keturunannya. Kita harus berbuat baik kepada familinya. Begitu juga yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling penyayang, yang paling perhatian dengan ahli baitnya Nabi. Ketika Rasulullah wafat, istri-istrinya Nabi ini disantuni, dikasih, dipelihara, dikasih nafkah sama Abdurrahman bin Auf. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya perkara kalian wahai istri-istriku setelah kematianku nanti termasuk perkara yang aku pikirkan, dan tidak ada orang yang sabar kepada kalian setelah kematianku kecuali orang yang benar-benar sabar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya orang yang paling perhatian terhadap diri kalian nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Dan itu terbukti ucapannya Nabi itu. Dan kemudian Nabi berdoa, ya Allah berikan mata air surga yang jernih yang mengalir untuk Abdurrahman bin Auf. Dan ucapannya Rasul terbukti. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan 9 istri, maka Abdurrahman bin Auf mengirimkan harta yang kalau harta itu dihargakan jumlahnya 40 ribu dinar. Lah, 40 ribu dinar itu berapa? Saya bawa kalkulator ini supaya kita tahu berapa harta yang ditinggalkan atau yang dikasihkan Abdurrahman bin Auf kepada para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Diterangkan dalam hadis ini arba'ina alfan ya, bahkan dalam riwayat yang lain dengan jelas arba'ina alfa dinar, 40 ribu dinar. Nah sekarang satu dinar itu berapa sih? Satu dinar itu 4,25 gram emas murni. Nah sekarang kita hitung bareng ya. Antum buka apa namanya kalkulatornya. Saya tunggu dibuka semuanya kalkulatornya. Nah sudah ya, tulis 4,25, karena 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti kan 4,25 kali berapa dinar tadi? 40 ribu dinar. Saya tulis nih, 4,25 gram kali 40 ribu. Hasilnya ketemu 170.000 emas murni. Nah, saya ulangi, hasilnya ketemu 170.000 emas murni. Lah sekarang 1 gram emas murni harganya berapa? Hah? Ada berapa? Coba saya dikasih tahu. Sampai tulis di komentar. Kalau terakhir saya enggak ngecek ya, terakhir yang saya ketahui 700.000. Ya anggaplah 700.000, 700.000 lebih yang terakhir saya lihat. Sekarang bisa jadi tambah naik ya. Jadi anggaplah 170.000
gram kali 1 gramnya ini 700. Berarti kali 700 ribu. Hasilnya ketemu 1.900 miliar. Subhanallah ya. 1.900 terus nolnya 9. Ya berarti kan miliar. Berarti pada waktu itu ya, ya ini Mas Aco bin Ismail, wah teman saya ini ya, Mas Aco bin Ismail mengatakan sekarang harga emas semenjak corona 900 ribu ya per gram. Berarti saya ulangi di sini ya. Saya ulangi. Berarti 4,25 gram kali 40 ribu sama dengan 170 ribu kali 900 ribu ya per gramnya. Hasilnya ketemu kalau dikonversi dengan harga sekarang, maka pada waktu itu yang diinfakkan Abdurrahman bin Auf adalah 153 M. Ya, 153 terus nolnya ada 9 di kalkulator saya ini. Itu dengan asumsi 1 gramnya 900. Berarti Abdurrahman bin Auf pada waktu itu mengirim harta sebanyak 153 M kepada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini orang luar biasa, miliardernya sahabat. Ahli duitnya sahabat. Ya, orang hebat. Bisnisnya itu luar biasa Abdurrahman bin Auf. Dan itu dibarengi dengan sedekah. Ya, makanya enggak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, sesungguhnya orang yang perhatian terhadap perkara kalian wahai istri-istriku sesudah kematianku nanti adalah orang yang benar-benar berbakti kepadaku. Karena bakti kepada seorang guru itu kalau sudah wafat dengan cara kita memperhatikan keluarganya guru. Ya, keluarganya guru yang sudah ditinggal. Maka Abdurrahman bin Auf memperhatikan istri-istrinya Rasulullah, mengirim dana sebanyak 40 ribu dinar yang kalau dikonversi ke rupiah dengan asumsi 1 gramnya tadi itu 900 ribu, maka pada waktu itu Abdurrahman bin Auf sudah memberikan harta kepada istri-istri Nabi sebanyak 153 miliar. Luar biasa. Itu keutamaan nomor 2 dari Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf adalah di antara manusia yang paling perhatian terhadap istri-istri Nabi dan kerabat-kerabatnya Nabi. Dan beliau didoakan Nabi mendapatkan mata air yang mengalir jernih di surga, salsabilil jannah. Itu ya. Itu keutamaan Abdurrahman bin Auf yang nomor 2. Sekarang keutamaan Abdurrahman bin Auf yang nomor 3. Wa min manakibihi annahu ahadus sitta ashabus syura alladhi akhbara Umar ibn Khattab anna Rasulullah tufiya wa huwa anhum radin. Termasuk keutamaannya Abdurrahman bin Auf adalah satu di antara 6 orang. Saya ulangi, Abdurrahman bin Auf adalah satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang wafat untuk bermusyawarah siapa yang akan menjadi khalifah. Jadi pada waktu itu, nanti saya ceritakan sendiri ya kisah tentang wafatnya Sayyiduna Umar bin Khattab, tapi kita sedang enggak membahas itu. Jadi ketika Sayyiduna Umar bin Khattab ini sakit keras, hampir wafat, orang-orang berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, ausi istakhlif." Wahai Amirul Mukminin, tolong berwasiatlah. Berikan wasiatmu siapa yang akan menjadi khalifah setelahmu. Wahai khalifah, ya keadaannya parah ya. Umar bin Khattab pada waktu itu tertusuk. Sehingga ketika beliau dikasih susu, itu keluar susu dari lambung beliau melalui celah luka tusukan itu. Menunjukkan parah sakitnya beliau itu. Maka beliau diomongin oleh para sahabat, "Ya Amirul Mukminin istahlif, wahai khalifah tolong segera tunjuk siapa penggantimu." Kata Umar bin Khattab, "Seandainya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Seandainya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masih hidup, pasti langsung aku tunjuk dia jadi khalifah." Tapi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sudah wafat karena beliau gugur di negeri Syam
terkena wabah taun, ya. Mengapa Umar kok berkata seperti itu? Seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Kenapa kok Umar ngomong kayak gitu? Kata Umar, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah manusia terpercaya dari kalangan umat Islam. Makanya Umar ngomong kayak gitu. Kemudian kata Umar, karena Abu Ubaidah sudah wafat, maka aku tunjuk untuk kalian 6 orang. Ya, yang mana Rasulullah wafat dahulu, Rasulullah ridho dengan 6 orang ini. Maka biarkan urusan kekhalifahan dirumuskan dan dimusyawarakan 6 orang ini. Siapa 6 orang ini? Perhatikan. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Inilah 6 tim sura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, ya, pada waktu itu. Dan ada faedah di sini. Ya, perhatikan, butuh konsentrasi. Pada waktu itu, orang yang dijamin masuk surga masih sisa 7. Tapi yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab cuma 6. Padahal ada 7. Yang satu adalah Sa'id bin Zaid. Saya ulangi, ya. Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Sebenarnya ada nomor 7, yaitu Sa'id bin Zaid. Tetapi pertanyaannya, ya, mengapa Umar bin Khattab pada waktu itu menunjuk 6 orang yang nomor 7 enggak diikutkan, padahal 7 ini sisa dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abu Bakar sudah wafat, Abu Ubaidah ibn Jarrah sudah wafat, Umar dalam kondisi sakaratul maut hampir wafat, tinggal 7 orang. Tapi yang ditunjuk Umar 6 orang, ditinggalkan Sa'id bin Zaid. Mengapa? Ternyata jawabannya, karena Sa'id bin Zaid itu masih keluarganya Umar bin Khattab. Dan Umar gak mau nepotisme. Umar gak mau menunjuk keluarganya jadi khalifah. Makanya disingkirkan, dalam artian tidak dilibatkan, maksudnya cuma 6 orang doang. Lah, sehingga 6 orang ini tim formatur. Dari 6 orang ini menunjukkan kehebatannya Abdurrahman bin Auf. Kok bisa, Ustaz? Begini, 6 orang yang ditunjuk Umar ini, ya, untuk bermusyawarah siapa yang jadi khalifah. Maka di situ menunjukkan siapa Abdurrahman bin Auf, bagaimana dia seorang pemimpin, bagaimana dia seorang ahli siasat. Abdurrahman bin Auf mengatakan, 6 orang ini terlalu banyak, mari kita persingkat, perkecil supaya mudah untuk musyawarah. Paham, ya? Akhirnya Tolha berkata, kalau begitu aku mundur, aku berikan jatahku kepada Utsman. Gitu, ya. Kemudian Zubair berkata, kalau begitu aku mundur, aku berikan jatahku untuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku mundur, bagianku aku berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Subhanallah, itulah para sahabat Nabi. Tidak ada yang, ya, berlomba-lomba rakus ingin jadi khalifah. Mundur nih, jadi 3 orang. Itu yang membuat seperti itu siapa? Yang membuat seperti itu Abdurrahman bin Auf. Jadi aslinya 6 orang, jadi 3 dirampingkan, jadi 3 orang. Ini yang jadi sudah, yang 3 jadi penasihat. Sekarang tinggal 3 orang, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Setelah itu apa? Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya mundur. Subhanallah, itulah para sahabat Nabi. Tinggal 2 doang, tinggal Utsman bin Affan dan tinggal Ali. Dan wasitnya, bukan wasit, ya, hakimnya adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman, wahai Utsman, ya, seandainya yang terpilih nanti adalah Ali, maka wajib kamu taat. Ya, wajib kamu taat, karena Ali adalah ahli baitnya Rasulullah, menantunya Rasulullah, pertama kali masuk Islam. Seandainya nanti yang terpilih Ali, maka kamu harus sami'na wa ato'na. Dan kalau seandainya kamu yang dipilih jadi khalifah, maka kamu harus menjadikan Ali sebagai penasehat dan selalu bermusyawarah sama Ali. Setelah itu datang ke Ali, wahai Ali, ya, sesungguhnya Utsman adalah manusia yang mulia, pertama kali masuk Islam, sodakonya luar biasa, kemudian Utsman dijamin masuk surga, dan Utsman adalah menantunya Rasulullah 2 kali. Seandainya Utsman yang terpilih jadi khalifah, wajib bagimu untuk taat dan patuh kepada Utsman. Tetapi kalau engkau yang jadi khalifah, wahai Ali, maka jangan pernah engkau
ya tidak melibatkan Utsman dalam setiap urusan. Artinya harus selalu sama Utsman. Itu yang ngomong siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya Abdurrahman bin Auf. Sesudah itu apa yang terjadi? Kan tinggal dua doang tadi ya. Abdurrahman bin Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf keliling ke rumah sahabat-sahabat Ansor. Keliling ke rumah sahabat-sahabat Muhajirin, ya. Keliling semuanya, orang-orang yang ahli Badr dimintai pertimbangan. Setelah keliling disimpulkan sama Abdurrahman bin Auf, ternyata orang-orang baik ini kebanyakan berdasarkan masalah maslahat dan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya Abdurrahman bin Auf memutuskan yang jadi khalifah adalah siapa? Utsman bin Affan. Dan setelah itu Ali langsung ikut membaiat Utsman. Tidak ada kegaduhan. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Ini menunjukkan hebatnya Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau bisa mengkondisikan yang aslinya 6 jadi 3, yang 3 jadi 2, yang 2 jadi 1. Dengan kepiawaian beliau mengatur hal ini. Beliau adalah orang yang cerdas, Abdurrahman bin Auf ini. Ini keutamaan beliau yang nomor 3 ya. Nah, sekarang keutamaan Abdurrahman bin Auf yang nomor 4. Wa min manakibi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dafa'a anhu binafsihi. Ya. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor 4 adalah di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah pernah membela Abdurrahman bin Auf. Rasulullah pernah membela Abdurrahman bin Auf. Membela maksudnya bagaimana? Ada cerita, saya ceritakan di sini. Jadi dulu itu ada masalah antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Antum tahu enggak siapa Khalid bin Walid? Ya, Saifun min suyufillah al-maslul. Al-maslula. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang terhunus. Semua sahabat tahu kehebatannya Khalid bin Walid. Jangankan sahabat, orang kafir Romawi pun tahu kehebatannya Khalid bin Walid. Ya. Jadi Khalid bin Walid ini orang hebat, luar biasa. Dan Khalid bin Walid ini adalah orang yang disegani baik kawan maupun lawan. Tetapi perhatikan, Khalid bin Walid pernah punya masalah dengan Abdurrahman bin Auf. Pernah terjadi gesekan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa yang terjadi? Khalid memarahi Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Antum tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah marah, membela Abdurrahman bin Auf, dan Rasulullah mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, jangan kamu mencela sahabatku. Wallahi seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tak akan mampu mengalahkan sodako satu mud atau setengah mud dari sodakonya para sahabatku. Subhanallah. Padahal itu yang bermasalah Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Bukan Abdurrahman bin Auf sama orang kafir loh ini. Khalid bin Walid sama Abdurrahman bin Auf. Dan kita tahu sendiri Khalid bin Walid dipuji Nabi. Nabi itu bangga dengan Khalid. Nabi sendiri mengatakan Khalid saifun min suyufillah. Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Tetapi ketika Khalid bermusuhan atau ada gesekan sama Abdurrahman bin Auf, yang dibela Nabi siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu menunjukkan dalil bahwa Abdurrahman bin Auf lebih utama, lebih mulia daripada Khalid bin Walid. Tetapi Khalid bin Walid mulia gitu loh ya. Mulia luar biasa. Nanti akan saya kisahkan sendiri tentang Khalid bin Walid insyaallah jika tiba saatnya nanti. Itu keutamaan yang nomor 4 dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Sekarang keutamaan yang nomor 5. Wa min manakibihi ikhbarun nabi bi annahu syahid. Termasuk keutamaannya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengabarkan bahwa beliau mati syahid. Ya, an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid Rasulullah berkata, "Asyhadu ala Rasulillah anni sami'tuhu." Saya menyaksikan Rasulullah ya bahwa Rasulullah aku mendengar Rasulullah bersabda. Perhatikan, "Utsbut Hira." Kokohlah wahai Hira. Tetaplah wahai Hira. Fama alaika illa nabiyun. Sesungguhnya di atasmu wahai Jabal Khira ada seorang nabi.
ada as-siddiq dan ada orang yang mati syahid. Kemudian kata Sa'id bin Zaid, pada waktu itu yang bersama Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Ya, ini beda dengan kisah Uhud yang berkokoh lawai Uhud, di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, dan ada dua mati syahid. Kalau itu beda lagi, ini yang Khira. Yang Khira ini banyak sahabat, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa dirinya masuk surga. Dan beliau termasuk yang mati syahid. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Ah, ini keutamaan nomor 6. Keutamaan nomor 6 ini tidak dilakukan sahabat yang lain. Ini luar biasa, ya. Apa itu? Wa min manaqibihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla khalfahu rak'atan min salatil fajr fi ghazwati Tabuk. Nah, perhatikan yang nomor 6, keutamaannya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah pernah salat di belakang Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Rasulullah itu kalau sholat mesti jadi imam. Rasulullah itu kalau sholat mesti jadi imam. Tapi pernah Rasulullah jadi makmum. Dan yang jadi imam siapa? Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kisahnya berikut ini? Yaqulul Mughira ibn Syu'bah ghazawtu ma'a Rasulillah bitabuk. Al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami berperang bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Pada pagi hari, ya, Rasulullah keluar untuk keperluan bersuci, maka aku temani Rasulullah mengambil air. Biasa kan, jadi Al-Mughira bin Syu'bah ini suka bantu Nabi, ya, bawa bejana, ngasih air gitu ya. Sudah itu Rasulullah berwudu, ya, mungkin lama ya, beliau buang hajat lama, setelah itu berwudu selesai, beliau datang ingin ngimami sholat. Ternyata ya, orang-orang sudah sholat semuanya, ya. Saya baca di sini. Setelah selesai berwudu, fa'akbaltu ma'au hatta najidan nasa qaddamu Abdurrahman bin Auf fasallallahum. Ketika selesai bersuci, maka Rasulullah bersama Al-Mughira bin Syu'bah berangkat menuju manusia sholat bareng. Ternyata orang-orang waktu perang Tabuk, berarti kan banyak orang itu, ternyata para sahabat sudah menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Sehingga orang-orang sudah sholat semuanya, sholat satu rakaat maksud saya. Sudah Rasul dan Mughirah ketinggalan satu rakaat. Jadi satu rakaat sudah berjalan diimami Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat pada rakaat kedua. Ya, jadi beliau ketinggalan satu rakaat begitu loh ya. Ketika Abdurrahman bin Auf selesai mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat juga salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Melihat ke belakang ada Rasulullah. Maka para sahabat bertasbih, subhanallah. Subhanallah. Seakan-akan, "Loh, ya apa ini? Rasulullah ada di belakang." Ya, seharusnya kita tadi tunggu Rasulullah dulu begitu, seakan-akan gitu. Kok Rasulullah jadi makmum di belakang ketinggalan. Akhirnya para sahabat, subhanallah, subhanallah. Ketika Rasulullah selesai, kira-kira apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi mengatakan, kalian ini gak nunggu aku, seharusnya tunggu dulu, nanti aku yang imami kalian. Kenapa kalian kok tergesa-gesa, gak nunggu aku dulu? Apakah Rasulullah ngomong seperti itu? Lah, ketika Rasulullah lihat ternyata yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan, ahsantum, ahsantum. Bagus, bagus. Yang kamu lakukan itu bagus. Qad asabtum. Kalian benar, kalian benar. Kalian enggak salah, kalian benar. Yuhbituhum an sallu sholata li waqtiha. Ya, Rasulullah ingin menyampaikan bahwa sudah benar itu sholat di atas waktunya. Itu keutamaan Abdurrahman. Jadi Abdurrahman bin Auf ini pernah jadi imam, sedangkan Rasulullah jadi makmumnya. Itu termasuk keutamaan Abdurrahman bin Auf yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Itu luar biasa itu. Nah, kemudian itu sudah keutamaannya sudah selesai ya. Nah, sekarang sikap-sikap ya luar biasa yang dimiliki Abdurrahman bin Auf. Jadi dulu Rasulullah SAW, ini ada kisah yang menunjukkan keutamaan Abdurrahman bin Auf. Dulu Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan Nabi itu tiga hal. Saya ulangi ya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika sampai di kota Madinah, yang dilakukan Nabi pertama kali tiga hal. Yang pertama kali Nabi membangun masjid.
Yang nomor dua, Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini. Satu-satu dipersaudarakan. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu adalah membangun kesepakatan dengan orang Yahudi ya, untuk memperkokoh kota Madinah. Itu tiga yang dilakukan Nabi pertama kali ketika sampai di kota Madinah. Yang pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, yang ketiga adalah mengadakan ittifaq atau kesepakatan dengan orang Yahudi. Nah, oke. Yang nomor dua ini Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Maka di antara yang dipersaudarakan pada waktu itu ya adalah Abdurrahman bin Auf Muhajirin ya dengan seorang Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah saudaranya Sa'ad bin Rabi. Dan dulu pertama kali itu saling mewarisi kalau mati. Ya, benar-benar saudara dulu itu. Terus dihapus, yang hanya mendapatkan warisan hanyalah saudara kandung ya. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian Sa'ad bin Rabi ini orang yang paling kaya. Sedangkan kita tahu Muhajirin berangkat dari Mekah ke Madinah gak punya apa-apa. Hartanya tertinggal di Mekah, rumahnya tertinggal di Mekah. Bahkan ada seorang sahabat Nabi di Madinah gak punya rumah. Tidurnya di masjid, di emperan masjid. Gak punya rumah, miskin. Gak ada makanan. Miskin-miskin sahabat Ansor, sahabat Muhajirin pada waktu itu. Maka Sa'ad bin Zaid ini sahabat Ansor yang kaya raya. Kebetulan dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf. Maka Sa'ad bin Rabi ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf. Aku ini orang Ansor yang paling kaya raya. Ya semua orang tahu bahwa aku ini orang yang paling kaya di negeri Ansor ini. Atau di Madinah ini orang Ansor paling kaya aku. Maka aku akan membagi dua hartaku. Hartaku yang banyak ini aku paruh menjadi dua. Separuh untukku dan separuh untukmu. Subhanallah. Adakah kisah seperti ini terulang lagi? Kemudian yang luar biasa lagi yang nomor dua ini. Kata Sa'ad bin Rabi. Wali imra'atani fandur ajabahuma ilaika. Dan aku punya dua istri. Wahai Abdurrahman bin Auf. Kamu lihat dua istriku itu. Siapa yang paling membuatmu takjub, siapa yang membuat kamu terpesona, maka saya ceraikan. Dan nanti kalau selesai masa idahnya, nikailah mantan istriku tersebut. Saking ya welas asihnya orang Ansor kepada orang Muhajirin. Ikhwatal iman, tidak akan terulang lagi kisah seperti ini. Wallahi demi Allah, sejarah tidak akan pernah mencatat generasi seperti para sahabat Nabi. Ini orang Ansor ya memberi. Aku punya harta banyak, saya paruh jadi dua untukmu separuh untukku separuh. Aku punya istri dua, lihatlah salah satu di antara mereka mana yang paling cantik menurutmu saya ceraikan dan nikailah. Kalau sudah selesai masa idahnya, enggak akan ada sejarah mengulang kisah seperti ini. Wallah tidak heran kalau Allah turunkan ayat dari langit, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Tidak heran kalau Allah turunkan ayat wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ridha kepada mereka semuanya. Enggak heran. Saking mulianya hatinya orang Ansar. Nah, antum tahu apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Apakah Abdurrahman bin Auf mengatakan aji mumpung, kata orang Jawa ya. Apakah Abdurrahman bin Auf memakai aji mumpung dan mengatakan, ya sudahlah, tidak apa-apa wis. Tidak apa-apa. Saya ambil separuh hartamu dan saya ambil satu istrimu. Apakah seperti itu Abdurrahman bin Auf? La abadan. Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pada waktu miskin tapi punya izzah. Punya kemuliaan. Tidak mau minta-minta. Padahal seandainya diterima pun halal. Mau dikasih kok. Seandainya diterima halal, tidak apa-apa, enggak minta. Tapi lihatlah apa kata Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah memberkahi hartamu dan istri-istrimu. Sudah itu untukmu saja, tolong tunjukkan saja aku jalan ke arah pasar. Mana sih jalan ke pasar ini? Ini menunjukkan bahwa para sahabat dulu itu orang punya izzah, enggak mau merendah, enggak mau. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ditunjukkan jalan ke pasar dan akhirnya jadi miliarder. Langsung nikah setelah itu dengan sahabat wanita Ansor. Ya, itu menunjukkan seorang sahabat Muhajir. Dan itu menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak boleh menjadi orang yang lemah. Ya, harus punya semangat juang yang tinggi. Dan seorang sahabat Ansor memberi sebelum diminta. Terakhir sebelum saya tutup, ya masih banyak di sini ya, nggak mungkin saya baca semuanya. Yang ingin tahu kisah detailnya harus punya buku ini ya.
Ini buku. Ini namanya buku As-Sahabah. Ya, terbalik karena ini kamera depan ya. Kitab As-Sahabah. Sampai harus punya. Kalau perhatian sama sirah sahabat harus punya kitab ini ya. Nah, terakhir ini. Abdurrahman bin Auf ini dijamin masuk surga. Rasul mengatakan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Dan Abdurrahman bin Auf ini juga dikabarkan, didoakan Nabi, ya Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf mata air surga. Dijamin masuk surga. Tapi itu tidak membuat beliau pede untuk masuk surga. Beliau tetap takut. Ya, lihat apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf disuguhkan makanan-makanan enak. Pada waktu itu beliau puasa, ya, pada waktu itu beliau puasa, ya. Kemudian disuguhkan makanan-makanan mungkin untuk berbuka, otomatis makanan yang nikmat, yang lezat kan gitu kan, disuguhkan ke Abdurrahman bin Auf. Kemudian makanan itu dilihat sama Abdurrahman bin Auf gini. Makanannya itu dilihat sama Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf menangis. Menangis Abdurrahman bin Auf. Ditanya sama para sahabatnya, para keluarganya, kenapa kamu menangis? Beliau mengatakan, Mus'ab bin Umair dahulu lebih baik daripada diriku. Tapi pada waktu kematiannya, dia enggak memiliki kain kafan yang mencukupinya. Ditarik ke atas yang bawah kelihatan, ditarik ke bawah atasnya kelihatan. Begitu juga dengan Hamzah. Hamzah lebih baik daripada aku, tapi dia gugur. Dia sudah tidak pernah menikmati manisnya hasil perjuangan. Mus'ab bin Umair adalah orang yang baik. Hamzah adalah orang yang baik. Mereka berjuang belum mencicipi hasil dari perjuangan. Sedangkan aku di sini, aku melihat makanan-makanan yang enak, aku melihat makanan-makanan yang nikmat. Aku khawatir ini adalah nikmat Allah yang disegerakan di dunia, sedang aku tidak mendapatkannya di akhirat. Kemudian beliau menangis dan tidak jadi makan. Subhanallah. Padahal beliau ini dijamin masuk surga. Dan Rasulullah sampai wafat, Rasulullah tidak mencabut apa namanya statementnya bahwa Abdurrahman bin Auf ini masuk surga. Tapi meskipun dengan mengingat Abdurrahman bin Auf tidak pede dan selalu takut kepada Allah, solat menangis, dia takut dengan dosa-dosanya. Padahal sudah dijamin masuk surga. Itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.